So, what's up teman-teman semuanya, balik lagi di channel aku, di channel Kelvin yang kata teman-teman ya. So, di video kali ini teman-teman, aku bakal bikin video mukbang lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku baru aja habis bangun. So, ya ini hari Minggu, hari libur, saya gabut gak tau mau ngapain teman-teman ya. Tapi by the way ini udah sore. Ya, langsung aja masuk ke prosesan pembuatannya teman-teman. Aku udah gak sabar banget untuk makan sama yang ini gitu teman-teman. Oke, jadi di sini kita udah ada mie-nya. Ini samyang 2, di sini ada samyang juga, cuman ini cemen bro. Kita bakal bikin keduanya langsung. Bakal dimasak di wajan legend seperti biasa, wajan yang seperti ini ya teman-teman. Ini oke. Okay. Bira. Sini. Jadi masak dulu ya supaya tidak lama-lama. Masak dulu deh nih sekarang. Oke, okay. Mau buka-buka dulu. So, what's up teman-teman semuanya ya. Sudah balik ya mie-nya ini. Kita karena makan berdua, cukup samyangnya 2 aja ya. Iya. Nah, oke, langsung dah. Ini mama mau tambahin udang. Langsung aja, kita bakal coba makan. Ini BTW samyangnya tuh lebih pedas dibanding sama yang biasa, 2 kali spicy hot gitulah pokoknya. Tahu lah yang pecinta samyang pasti udah lama sih mie-nya ini di launching. Jadi let's go makan dong. Iya. Ayo. Aduh, udah cukup. Oh. Wah, ini mie-nya. Ini, oke. Okay. Ya, Dira. Dira. Makan segini dulu ya, semua. Wih, lapar Dira. Aku coba sekali dulu teman-teman ya. Mamaku lagi masak. Buat Dira. Nangis dia. Aduh, kampret. Ya udah. Wah, ini lagi ngaco nih. Di sini aku ada temulawak ya. Pedas. Aku bakal break sebentar. Nunggu mamaku selesai buatin masak Dira dan dia lapar, oke. Okay? Oke, okay, teman-teman, mamaku sudah kembali lagi ya. Jadi langsung aja makan ya, ala warteg ini makannya. Warteg, ada. Oke. Pedas ya Van, pedas. Pedas, pedas banget ini. Ini sampai bibirku masih kerasa udah sekarang pedasnya ya. Mama mau dibedain. Mulai kerasa pedesnya, minta udangnya mah. Pedes mama banget minta. Nih. Mau minta yang biasa kok, pedes banget lagi. Mana pedesannya sama iblis yang kemarin? Ini kayaknya. Wah, gila nih temulawak. Minuman zaman dulu. Biar sehat guys. Oke. Okay. Pedas banget loh. Pedasan ini. Seneng banget yang pedas-pedas kayak gini. Ini kan challenge gimana sih? Wah, habis minum temulawak makin pedas tuh. Jangan minum mah. Jangan minum. Langsung banyak ya. Pedas banget nih mah.
level berapa ini ya? Ini pak, yang jelas ini ditulisan di packagingnya itu extra hot sama yang biasa. Pedas banget. Banyak yang nanya, kemarin habis makan mie iblisnya tuh bisa apa sakit perut gimana? Hah? Pedes banget deh. Habisin. Senang. Ini. Mama udah dikasih iPhone 11. Jadi ikut aja disuruh makan mie kayak gini. Kalau dia gak dikasih iPhone 11 gak mau dia. Dasar. Pasukan, go. Habiskan. Gila ini pedes banget teman-teman. Gila. Gak pedes banget. Go. Udah. Ayo dikit dong. Cuma gak kuat. Masuk bentar. Masuk bentar. Wah yang gila nih, pedes banget nih. Oh, apa melambah dikit ya, dikit. Oh iya, mama diambil. Udah habis nih, selesai. Dan ini pedes banget, gak kuat aku teman-teman. Karena memang keluarga kita gak ada yang bisa makan pedes. Pedesnya pun bantar. Keliurku. Ini kayak kasih bumbu udang enak nih. Nih, beliauin teman-teman ya. Mantap nih. Ini gak pedes kayak ini mah. Ini apa kayak gini pedes banget. Parah nih. Kalau yang enggak kuat jangan nyoba. Ntar perutnya waduh. Gila nih, parah banget. Cabai aja. Iya benar. Kayak aku mau habisin udangnya dulu teman-teman ya. Enak udangnya. Yang mau pesan? Polo. Di dapur mamaku. Nah, ini pedes banget teman-teman ya. Aduh. Enggak kuat aku. Pedas banget. Ini jauh lebih pedas bening sama yang biasa. Dan ya udah. Jadi ini sisanya bakal kakakku yang makan nanti. Aduh. Bagi kalian suka, ingat di like, comment, dan subscribe. Gimana pendapat kalian tentang kalau kalian makan sama yang ini ya? Evan ini jorok. Oke teman, jadi segitu dulu video aku. Oke, final data. Mama. Yaudah, peace. Peace. Ini panas. Apa sih?